bagaimana supaya kita tidak merasa rugi. Nah, kata Nabi SAW, ahbib man syi'ta fa innaka mayyitun. Cintai siapa saja, tapi ingat, di atas cinta itu harus ada cinta yang abadi, bukan cinta yang tidak abadi. Cinta yang menipu, cinta yang sesaat, cinta yang pendek, nah itu jangan kita lakukan kalau bisa. Itulah derajat orang-orang yang dekat kepada Allah SWT, dan itulah sifat daripada orang soleh. Bukan berarti kita, wah, kalau istri gak sayang kepada suami, suami gak sayang kepada istri, itu bukan suami istri yang baik. Tidak. Justru yang baik itu adalah yang cinta suami dan istri karena Allah dan Rasulnya, bukan karena dirinya. Yang benar itu adalah kita mencintai sesama kita, sesama saudara kita, kerabat kita cintai, keluarga kita cintai karena Allah dan Rasulnya, bukan karena dia. Itu banyak yang salah persepsi di antara kita. Kita mencintai orangnya. Kalau kita mencintai orangnya seperti yang sekarang ini kita laksanakan, kita terapkan, akhirnya banyak kecewa. Yang tadinya cintanya bulat begitu luar biasa, akhirnya berkurang dan berkurang dan berkurang. Ah, itulah makanya banyak terjadi perceraian. Kenapa terjadi perceraian? Bukankah setiap orang yang melangsungkan pernikahan di awal mula, dia itu sudah berjanji sehidup semati bahkan. Saya cinta kepada kamu, hidup mati. Wah, sampai berani berkata begitu. Tapi ternyata ketika dia sudah meninggal, gak ada yang mau ikut. Dibacain Fatihah juga biar nyusul, gak mau. Itu yang terjadi, biar kita paham. Yang semacam itu yang kita cintai. Artinya apa? Nabi SAW mengajarkan kepada kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, di tangan kita. Di dalam hati, mohon maaf, hanya ada Allah dan Rasulnya Muhammad. Itu yang benar. Karena apa? Mohon maaf, ketika kita meninggal dunia, siapa yang akan ikut? Istri yang mana yang akan ikut? Suami yang mana yang akan ikut? Anak mana yang akan ikut? Orang tua mana yang akan ikut? Mereka cuma bisa kasihan saja, tapi tidak bisa mau menyatu dengan kita dalam kubur kita. Apakah bisa? Apakah tidak rugi orang semacam itu? Tapi kalau kita cinta pada Allah dan Rasulnya, mau meninggal Rasulullah hadir, dalam barzah Rasulullah hadir. Kenapa? Cinta kita pada Rasulullah, cinta kita pada Allah. Coba lihat bagaimana kalau sudah kita cinta kepada Allah,